terkait dengan adanya peristiwa beberapa waktu yang lalu di Kanjuruhan, dan kemudian ada perintah dari Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi secara tuntas baik dari sistem penyelenggaraan, kemudian kesiapan dari stadion, dan juga sistem pengamanan, maka kami telah melakukan rapat koordinasi beberapa kali dengan kementerian terkait untuk melakukan perbaikan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, termasuk khusus Polri sesuai dengan kesepakatan, maka setelah ini untuk menyelesaikan sisa kompetisi yang ada, maka kami Polri mendukung untuk dilanjutkannya penyelesaian sisa kompetisi dan juga tentunya mendukung terkait dengan pelaksanaan kegiatan sepak bola hingga ke depan. Kita harapkan dengan evaluasi yang ada, kompetisi bisa berjalan dengan lebih baik, lebih sehat, kemudian standar kegiatan tadi juga lebih baik, dan standar pengamanannya juga lebih baik. Mungkin itu.